Komisi Pemberantasan Korupsi tengah mengusut kasus dugaan korupsi alat pelindung diri atau APD di Kementerian Kesehatan. KPK mengatakan sudah ada tersangka dalam kasus ini. Kita sampaikan aja, ya kita sudah menetapkan tersangka dan sudah ada nama-namanya sudah ada semuanya. Masa lupa tadi, tapi sebenarnya tadi sudah apal banget itu. Sudah. Alex mengatakan KPK sudah menandatangani surat perintah penyidikan terkait kasus ini. KPK menyebut nilai proyek di kasus itu mencapai 3 triliun rupiah untuk 5 juta set APD. Kabak Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan penyidikan kasus tersebut masih berlangsung. KPK saat ini sedang melakukan proses penyidikan dugaan APD, alat perlindungan diri APD untuk COVID-19 di Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2022 dengan nilai proyeknya 3,03 triliun gitu ya. Jadi saya kira ini cukup besar proyek APD untuk COVID-19 dan KPK kemudian concern terhadap persoalan ini. Dan nilai dengan 3,03 triliun tadi itu untuk 5 juta set APD, gitu ya. Penyidikan masih berjalan tentunya dan teman-teman sangat yakin tahu bahwa nama-nama tersangka pasti kami akan publikasikan nanti ketika proses penyidikan cukup dan kemudian kami lakukan penahanan terhadap para tersangka. Jadi perkara ini berkenaan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan begitu ya, sehingga ada dugaan timbul kerugian keuangan negara. Saya tahu teman-teman akan bertanya kerugian keuangan negaranya sekira berapa begitu ya. Jadi untuk sementara kerugian keuangan negara ini mencapai ratusan miliar rupiah gitu ya untuk tahun 2020 dan tentu nanti kami akan terus kembangkan lebih lanjut karena dalam proses penanganan perkara pasti diawali dengan bukti permulaan. Jadi ini titik poinnya, titik awalnya kami melakukan proses penyidikan yang sedang kami lakukan. Di sisi lain, Kemenkes buka suara soal dugaan yang tengah diusut KPK ini. Kemenkes mengatakan kasus itu terjadi sebelum era Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan pihaknya belum mengetahui sosok tersangka dalam kasus tersebut. Kemenkes masih akan menunggu proses hukum yang tengah berjalan di KPK.